Emang bos kayak adonan kue kali dipepet tuh. Dasar ya pengawal amatiran. Hah? Harusnya itu ya, juraganya dipepet-pepet, ya harus waspada dong, ngawal Eke. Tadi emang masih udah jaga-jagain, pada nyeruduk terus. Ya, udah saya kalah tadi. Ayo kita kawan, cakep tuh. Cakep. Awas dipepet lagi. Kan air memang putih, ini kan ada yang baru. Jalan-jalan asik, wah asik tuh bos. Tapi boleh ikutan nggak bos? Iya, ikutan ya bos. Ini berdua hari keberuntungan buat you berdua. Karena you dengar tuh boleh asik. Mobilnya warna silver, nomor polisi B 1860 JF. Nunggu di kelurahan, udah siap. Let's go. Ayo. Yang gitu kali bos. Nggak mungkin Daddy I ngajak naik mobil ini. Tapi kan mobilnya warnanya juga silver bos. Plat nomornya juga sama tuh. Kata My Daddy, masuk aja. Ya udah, kita coba dulu aja bos. Kali aja di dalam ada yang enak-enak. Ha, ya gak? Ayo. Lo mamam deh tuh, gua ngerti kunci-kuncian gini dari Hero. Bye. Ya, kunci. Ah, ke kunci. Aduh, bos. Gimana kagak bos ini ke? Ayo, gua belum pulang juga. Juragan! Tenang, tenang. Kenapa ya keburu-buru, ha? Kayak diburu-buru setan. Bopak. Bolong, bocor. Bukan. Maksudnya bobo siang. Ye, yeah. Bukan. Udah, deh. Lu kelamaan deh ngomongnya. Udah biar gue aja ngomong. Ini juragan. Anak sayangan juragan. Itu Mas Bos. My boy. Kenapa sama my boy? Hah? Kenapa? Gak bakal bisa dibuka, orang kuncinya udah matiin dari luar. Rasain tuh buat orang jahat kan. Oh my boy, oh my god. Ini semua gara-gara you, Daddy. Kenapa you suruh-suruh I masuk ke mobil ini? Aduh my boy, Daddy kagak suruh ya masuk ke mobil ini my boy. Jadi gue kirim SMS ke I? Enggak my boy, Daddy gak pernah SMS sama my boy. Ekor dong. HP ke? HP Daddy hilang? Daddy, buka air! Assalamualaikum, juragan! Marco, Baron, cari HP ke! Cepat cari di jalan sana! Ya. Cariin! Udah cari kemana? Nyari ini? Berdom, seh! Jadi ye yang ngerjain Eke sama my boy.
Nero, ada surat buat lo. Wah. Eh? Buat Eru. Iya. Kalau ada yang macam-macam bilang sama gua. Eh? Hah? Surat apaan tuh? Eru nggak tahu. Coba dibaca dong, Ru. Iya, ini Eru buka. Eru, ditunggu di Taman Cijengkol. Hah? Surat dari siapa ya? Iya, Eru juga nggak tahu. Di sini nggak ada namanya. Yaudah, lo kalau mau pergi, kita-kita mesti diajak, ya? Eh? Udah nggak usah, Rapi, ah. Eru nggak mau ngerepotin Rapi, ah, sama teman-teman terus. Eru nggak apa-apa kok. Ya udah, kok udah malam, Rapi, ah, sama teman-teman pulang ya. Assalamualaikum. Eko udah selesai ngomong, soplak. Capek deh ngomong sama lo. Gimana nih, ntar kalau dia kenapa-napa gimana nih? Kita ikutin si Eru aja ke Rapi, ah. Uli setuju, takutnya si Eru itu mau diapain sama penjahat. Bener banget. Iya, Kak. Ayo, Kak. Cakep tuh ide. Yaudah, kalau gitu kita ikutin dia dari jauh. Kita kintilin. Yeh, kalau kenapa-napa baru kita gerbek tuh orang. Oke, Kak. Yaudah, yuk, Kak. Ed, tapi salah satu dari kalian harus kasih tau bapaknya. Serah deh siapa aja. Yeh, kasih tau. Buruan. Ayo, Kak. Rapi, ya. Lah, kok sepi, ya? Katanya Eru disuruh datang ke sini. Kok nggak ada orang? Ya udah deh, Eru tungguin aja deh di sini. Ampun, ampun, ini siapa ya? Eru. Oh, Om Bambang. Makasih ya, udah mau datang. Iya, Om Bambang. Om Bambang dari mana? Dari pulang tempat kerja ya? Enggak, Om bukan dari proyek. Sengaja mau kemari mau ngobrol sama Eru. Tadinya Om pikir mau ngobrol di rumah, tapi kan enggak disetujuin sama orang tuanya Eru. Duduk, duduk, Ru. Om cuma mau ngobrol sebentar kok. Om Bambang mau ngobrolin apa? Terus kok ini suratnya enggak ada namanya Om Bambang? Itu Om sengaja, takut kalau Eru enggak mau datang. Eru. Eru sayang banget ya sama orang tua Eru. Wah, kalau itu udah pasti Om Bambang. Eru sayang sekali sama bapak, sama ibu. Soalnya kan bapak sama ibu yang ngurusin Eru dari kecil. Iyalah Eru, namanya juga orang tua kandung. Pasti merawat Eru dari kecil sampai besar. Bener kan? Mereka adalah orang tua kandungnya Eru. Om Bambang, sebenarnya bapak sama ibu itu... Pak! Berani-beraninya ya kamu ketemuan si Eru di belakang saya. Mau kamu apa? Hah? Mau nantang saya? Iya. Pak, udah Pak, jangan marah-marah. Jangan dipukul Om Bambang, kasihan Pak. Kalau sampai seperti ini lagi, saya bisa lebih kasar dari ini. Ada apa, Pak? Kenapa Bapak ngelakuin ini ke saya? Kenapa apa? Kenapa Bapak seolah-olah benci sama saya dan takut kalau saya membawa Eru pergi selama-lamanya dari Bapak? Saya memang sedang mencari anak saya yang sekarang berumur 23 tahun. Apa Bapak tahu? Itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Eru, pergi. Ayo, pulang. Pak, tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Pak, saya memang cari anak saya. Apa Bapak juga tahu kalau memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung itu perbuatan yang tidak baik? Bapak memancing-mancing saya supaya saya bilang Eru bukan anak kandung saya. Iya. Bahwa Eru anak kandung Bapak. Iya. Ambil. Ambil. Bapak lebih berhak daripada saya. Ambil. Adalah anak kandung saya. Pak. Maafin aku, Hanifah. Aku nggak bisa berbohong lagi. Jadi Om Bambang nggak bakal kandung Eru ya? Jadi kamu fight sama saya. Thank you.
Sobari pulang. Cepat susul Bapak. Kita ketemu besok. Bapak tungguin Hero. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, gak usah khawatir. Saya tidak datang kemari untuk mengambil Hero. Walaupun saya adalah bapak kandungnya. Saya cuma mau minta tolong sama Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menebus kesalahan saya yang sudah bertahun-tahun membiarkan Hero. Izinkan saya untuk membantu dalam bentuk apapun. Supaya saya juga bisa merasa bahagia walaupun saya tidak bersama-sama Hero. Hero, kamu ingin tahu kan siapa sebenarnya bapak kandung kamu? Nah, Pak Bambang ini adalah bapak kandung kamu yang sebenarnya. Bapak. Teman-teman, sekarang Heru udah tahu siapa bapak kandung Heru yang sebenarnya. Lu, nih, lu mesti lihat nih, lu mesti lihat. Ada rumah lu dijual di sini. Hah? Ini kan rumah Heru Rapi ya? Itu dia. Lu lihat lagi, nama penjualnya siapa? Lu lihat lagi tuh, Juragan Jaim. Ngeselin banget kan tuh orang? Wah, ini enggak bisa dibiarin nih, Ru. Iya, Ru. Rumah lu kan rumah ibu bapak lu. Gue juga kagak rela, Ru. Kalau keluarga lu disemena-menain gini sama keluarga company di Cikentur. Muka gila itu company. Terus kalau rumah Heru jadi dijual sama Juragan Jaim, bapak sama ibu Heru tinggal di mana ya? Pokoknya teman-teman, gimana pun caranya kita harus gagalin. Biar si Juragan Jaim itu nggak jadi ngejual rumahnya Heru. Setuju? Setuju! Setuju banget tuh, Pak. Gue juga setuju. Mudah-mudahan rumahnya nggak jadi kejual. Amin! Pasti pembeli yang lainnya bakal pada ngantri di sana. Yang penting sertifikatnya ada di tangan Daddy. Ya. Yes. It's true. Daddy, sertifikatnya kita diambil tuh sama Rapiah. Hey. Rapiah, ayo cepetan. Bye. Rapiah. Hey, jangan lari. Kembali sertifikatnya, cepat. Mau apa? Mau nih. Hei, kembalikan sertifikatnya. Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rapiah. Taran. Alhamdulillah, sertifikat rumah kamu udah balik lagi sama kamu, Ru.
Laki-laki siapa dulu dok? Rapi, ah, sigap, cekatan, dan tangkas. Iya, ini sertifikat Heru. Beneran, kasih ya Rapi, ah. Sama-sama. Tunggu deh, Ru. Aku lihat ya. Kayaknya ada yang aneh deh. Ya ampun. Ru, ini bukan sertifikat yang asli. Ini fotokopian. Ya, yang asli masih sama juragan Jaim dong, Katari. Sabar ya, Ru. Ah, mungkin kita kudu usaha lebih gencar lagi nih buat ngerebut tuh sertifikat. Iya, kita harus coba usaha lagi nih ambil sertifikat yang asli. Nyapain-nyapain gua aja nih kayak gini caranya nih. Dia pada kagak tahu. Kalau itu tuh sertifikat tersimpan rapi di dalam tas ini. Cakep tuh, bos. Semuanya. Masain yuk rapi ya. Makan tuh sertifikat fotokopian. Ini orang-orang jahat ngumpetin sertifikat rumah si Heru sampai segitunya. Pakai ditaruh di koper besi lagi. Segitu bencinya dia sama si Heru, sampai dia berbuat hal-hal yang kagak masuk akal. Padahal si Heru itu kagak pernah sedikit pun benci sama orang. Tuh orang, hatinya udah pada busuk. Bener-bener kelewatan pada. Maaf, Ane dapat kabar katanya juragan mau ngejual rumahnya si Heru. Kok bisa sih? Kan sertifikatnya atas nama Pak Sobari. Dan akte jual beli antara juragan sama Pak Sobari itu juga gak ada kan? Maaf ya, Pak RW, biar saya jelasin. Dulu Sobari sama Hanifah itu ngasih jaminan sertifikat rumahnya sama Eke. Nah, pas waktu yang ditentukan, dia tidak bisa memenuhi. Jadi jelas dong, itu sertifikat jadi milik Eke, Pak RW. Tapi nggak bisa begitu juga, juragan. Kagak ada kagak bisa. Kalau Eke punya mau, semua juga harus mau. Pak RW lupa ya, Eke ini orang paling kaya di kampung Cijengkol. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa ngelarang-larang Eke punya mau. You know? Yeah, I know. No. Halo, Rapiah. Lu siap-siap ya. Tuh juragan kampret udah mau keluar dari kantor babe lu, eh? Jebakannya udah disiapin belum? Heru, aduh copot. Heru. Ada apa sih Rapiah, teman-teman? Iya. Ada apaan sih Rapiah? Gawat. Gajah makan kawat, alias gawat. Hari ini katanya juragan Jaya mau jual rumah lo ke pembeli lain. Nah, katanya udah deal dan siap transaksi. Gawat kagak tuh? Iya, Ru. Yang kita dengar jual belinya di bengkel mobil yang dekat pertigaan itu tuh. Iya, Ru. Kita harus cegah. Ya udah, ayo kucir. Ru gocengin naik sepedanya ya. Ayo. Ya serahkan nih koper ke bapak itu. Ya. Nih. Bos, lu serahin sono. Apa-apaan lu? Jangan oper-operan. Gua kan bos lo. Lu yang pegang. Udah cepat. Ya juragan. Aduh. Mereka udah mau transaksi tuh, Ru. Aduh gimana dong, Ru? Aduh, otak gua udah buntu nih. Lu keluarin kejenius. Kejeniusan tapi ah. Itulah pokoknya cepetan buruan. Heru ada ide nih. Ntar ya. Ayo Rapi ya ikut. Aduh, kaki gue. Nih, banin gue sih. Sertifikat. Aduh, hah? Sertifikat. Mana? Mana? Mana gue tahu. Gue demen nih kalau udah begini. Lu emang jenius, Ru. Di situasi yang sempit begini, lu masih mikirin buat bikin begituan. Keren lo. Lu emang top dah, Ru. Ayo, Kak. Ayo, Ru. Ayo, kabur. Tanda. Wah, Kum. Dicolong, Kum. Aduh.
Aduh, apa gimana sih? Hah? Orang ditiban, bagaimana? Sertifikatnya ada. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, kok bisa masuk ke sini sih? Kok bisa naik ke sini? Juragan Jaim, Pak Baron, Pak Marco, turunin Heru dong. Kagak semudah itu. Yenak lukin Juragan Jaim. Walaupun dengan 1000 cara, ye kagak bakalan dapetin itu sertifikat. Tapi Eke punya 1 juta cara buat ngembalin itu sertifikat ke tangan Eke. Ayo kita kemauan. Eh jangan. Aduh. Jaim balik dong. Jangan Jaim. Bagaimana nih, aduh. Pasai jambang. Pak Baron, Bang Marco, Juragan Jaim, Heru mau diapain sih? Heru sama teman-teman Heru mau dibawa kemana? Jelasin. Poni, lu udah jangan kebanyakan tanya. Ini mobil mau ngebawa lu semua ke alam lu. Alam baka. Aduh, Ron, lu jangan nakutin anak-anak dong. Kasian noh, mereka pada takut. Ya udah, lu ceritain aja yang sebenarnya. Ini si Baron bohongan. Lo itu mobil ini bukan dianterin ke alam baka, tapi ini mobil mau nganterin lo menjemput maut. Ah! Tenang aja Heru ya, ceritanya itu bakal terbang melayang-layang dan membahana. Semua orang kampung bakalan terharu kalau mendengar ye. Juragan somplak. Lihat aja, kalau gue sampai mokat, gue gentayangin kalian kemana aja kalian pergi. Gue kagak bakalan takut ame hantu cempreng kayak lo. Yang ada juga kuping kita budek. Sore lo. Ah, udah. Jangan banyak cincong. Cepat masukin. Ayo, cepat. Eh, Koji. Koji. Udah, Didi. Nggak usah nunggu lama-lama lagi. Langsung aja dorong mobilnya. Oke, my boy. Baron, cepet. Ye, buka itu ganjel bannya. Biar nyelonong, oke? Oke, siap. Goodbye. Gua kagak mau tenggelam. Teman-teman udah jangan teriak-teriak, udah jangan ketakutan. Nehru juga takut. Tapi mikirin dulu gimana ini caranya. Ru, lakuin sesuatu, Ru. Sebelum di mobil, nyemplung kali. Keluarin 3 jenis lu, api aja. Yang penting kita kagak mokat. Lalu Nehru harus ngapain ya? Heru. Bokat nih. Kawin belum. Baru lulus jadi mantan gelandangan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih, Ru? Komplek jalan terus, Ru. Aduh, kalian. Mati. Ya teman-teman. Heru.
Makasih ya Rapi, ah, makasih ya teman-teman. Ya Ru, alhamdulillah. Ye, alhamdulillah. Juragan Menir, lo awas lo ya. Gue bakal bikin perhitungan sama lo karena lo udah bikin sahabat-sahabat gue, teman-teman gue hampir mampus. Susah sabar nih gue sekarang nih ya. Hari ini adalah hari kemenangan kita. Sebentar lagi si Heru tinggal kenangan alias in memoriam. Jadi kayaknya gak asik deh kalau gak ada musuh kayak Heru. Tenang aja Mas Bos, nanti Bang Marco bakal cariin musuhnya yang lain buat Mas Bos. Tapi inget, nyari musuhnya yang cupu ya. Jangan yang sakti, yang nyawanya banyak kayak si Heru. Iya, kayak kucing deh. Nyawanya ada 9. Emangnya kenapa Bang Marco? Sorry-sorry aja nih Mas Bos. Abis, Mas Bos kan gede di perut doang. Tapi kagak jago berantem. Jadi Bang Marco nih. Marco, jangan mentang-mentang Eke lagi happy. Ya seenaknya aja menghina Eke punya my boy. Hopper dom ye. Rasain lo kum, makanya kalau punya mulut disaring. Enak aja ngatain bos cilik. Udah tahu deh kayak anak gentong. Lu bawel lo. Perdom sih ye. Aduh. Eh kum, kira-kira dulu. Berhenti kakak pake assalamualaikum. Kenapa pakai ngerem ngedadak? Ya abis di depan ada pohon tumbang. Masa gue main ngerocos aja? Aduh, ya mau gak mau gue mesti ngerem mendadak dong. Ayo, kita turun. Kagak ada angin, kagak ada hujan. Kenapa ini pohon tumbang ya? Udah, kagak usah banyak mikir, ye. Otak, ye, kagak dipakai mikir juga udah pada karatan. Udah, cepetan. Angkat tuh batang pohon, cepetan. Kita cabut dari sini, cepetan. Ayo! Oke, Juragan. Tuh, bener, kata Juragan suruh angkat. Buruan, ayo. Gom. Aduh, berat nih, Gom. Aduh, berat. Bang, ini waktunya lo beraksi. Buruan. Rebes. Oke juga ya berdua. Iya, iya, iya. Oke, okay. Berat. Juragan, kita let's go. Come on. Punya anak dua. Ayo, woi, woi. Mudah-mudahan berhasil. Mobilnya kenapa ngebut sendiri nih? Hah? Eh, Kum. Pelan-pelan dikit dong mobilnya. Aduh, ini beneran ngebut sendiri, Ron. Aduh. Eh, Markum. Ini mobil lu mau ajak ngobrol sampai bibir lu jontor juga kagak bakal ngaruh. Tuh.
injek remnya, aduh. Oh iya, lupa. Hah? Eh, Kum. Aduh. Tinggal injek remnya doang, susah amat sih lu. Aduh, Baron. Udah gua injek ini remnya, tapi remnya blong. Tetap ngegas mulu. Aduh, aduh. Dia malah ngebut sendiri nih. Waduh, gawat. Eh, gimana nih kalau gini? Gak ada remnya, eh. Tapi kan kalau ada orang kena musibah harus ditolongin. Heru mau nolongin Pak Baron, Pak Marco sama Juragan Jaim aja ah. Ya udah deh, mau gimana lagi daripada dia ribet sendiri, bantuin yuk. Yuk. Emang orang baik, Eka orang jahat. Maafin Eka. Juragan Jaim, Juragan Jaim, bangun Juragan Jaim. Aduh, jangan meninggal ya Juragan Jaim. Juragan Jaim harus kuat, ya rumah ke rumah sakit ya. Juragan Jaim, bangun. Aduh, Eru, ini mereka pingsan apa tidur sih? Eru. Eru juga nggak tahu, Rapi, ah. Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Juragan Jaim, bangun Juragan Jaim. Ya Allah, tolong selamatin Pak Baron, Pak Marco. Juragan Jaim sama Richard, ya Allah. Tapi Richard, jangan tinggalin Mami. Eru, ngapain sama nenek suami gue, he? Jawab, Eru, jawab! Ngapain? Eru! Eru, ya jangan digitu-gituin. Lepasin, Eru! Jawab, Eru! Lepasin, eh, bule. Jangan pegang-pegang, Eru. Ini kasihan tahu. Lepasin, Eru. Eru, jawab, Eru. Ini lepasin, eh, suster. Tolong nih, ada yang ngamuk, suster. Tolong! Maafin, Eru, ya, Ibu Jessica. Ibu tenang dulu ya, Bu. Ah, gimana gue bisa tenang? Suami dan anak saya lagi berjuang di antara hidup sama mati. Semua gara-gara dia! Maaf, Bu. Seharusnya Ibu berterima kasih sama Eru. Iya, tuh. Karena Eru lah yang membawa semua korban ke sini, Bu. Kalau bukan pertolongan Eru, mereka semua kondisinya jauh lebih parah, Bu. Permisi. Pasien yang bernama Richard ingin bertemu dengan... Iya, saya maminya. Saya mau ketemu sama anak saya. Maaf, Bu. Tapi Richard mau bertemu dengan Heru. Thank you.
Tapi pasien berpesan kalau dia ingin sekali bertemu dengan Heru. Apa ada yang bernama Heru di sini? Ini Heru, Pak Dokter. Kalau gitu silakan masuk. Tapi ya, Heru, masuk dulu ketemu Richard ya. Hati-hati, dia pada dicaplok sama tuh bocah. Hah? Richard manggil Heru ya? Heru, maafin ayah. Ayah selalu jahat pada yuk. Karena yuk udah bawa ayah ke rumah sakit. Ayah selalu ngejahatin yuk. Ini mau ngemaafin ayah. Richard tenang aja. Heru nggak pernah marah sama Richard. Heru selalu maafin Richard. Heru mah yang penting Richard cepat sembuh ya, Richard. Makasih, Ru. Tapi you udah lihat Jampang belum? Jampang? Oh iya, Heru lupa. Heru nggak kepikiran Jampang. Jampang ada di mana ya? Richard, Richard tahu nggak Jampang ada di mana? Sebelum saya pingsan, I lihat Jampang mental keluar dari mobil. Yuk sih cari Jampang, Ru. Jampang, 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 Jampang ada di mana ya? Jampang, 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 kok nggak ada ya? Oh iya, Heru inget. Kata Richard tadi, Richard cepat ngelihat Jampang keluar dari mobil. Itu kan Jampang. Jampang! 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 Jampang kok nggak gerak-gerak sih? Jampang bangun, Jampang! Jampang bangun! Aduh, Jampang jangan meninggal ya, nanti Heru sendirian dong. Jampang! Arwahnya juragan Jaim diterima terus dikasih tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin. Kalau Heru udah maafin kok kesalahannya juragan Jaim, semuanya juga udah maafin kesalahannya juragan Jaim kan? Iya, jadi gue udah metong juga soalnya. Tapi enggak boleh gitu, Rapia, dosa Rapia. Sedih juga gue, Ru. Kalau aja waktu itu lu kagak buru-buru nyelamatin gue, mungkin nasib gue sekarang udah sama kayak juragan Jaim, Ru. Makasih ya, Ru. Yang nolongin Jampang itu Allah Azza wa Jalla, bukan Heru. Jadi makasihnya sama Allah Azza wa Jalla ya, Jampang.